Ini sampah biasa, sampah-sampah dedaunan yang mudah. Di tengah ini saya letakkan sebuah media corong. Di dalamnya itu ada sampah. Sampah itu berfungsi untuk mempercepat pembakaran yang ada di dalam cerobong tersebut. Jadi seperti ini. Pembakaran ini untuk sekitar satu goni padi ukuran sekitar 60 kilo mungkin memakan waktu sekitar 2 jam. Kalau dia dari seperti gayanya seperti ini bisa memakan waktu hingga 2 jam. Kalau tambah satu goni lagi mungkin sekitar hampir 4 jam. Cerobongnya ini sekitar 1 meter. Ini sampah biasa, sampah-sampah dedaunan yang mudah terbakar. Jadi kita letakkan di tengahnya itu. Awalnya kita buat pembakaran dulu di dalamnya. Setelah itu baru kita letakkan sekam ini di pinggir-pinggirnya secara perlahan-lahan, jangan sekaligus karena bila sekaligus apinya akan padam.